Polda Banten menggelar bakti sosial dan bakti kesehatan dalam rangka Rakorbin SDM dan PNS Polri tahun anggaran 2023, bertempat di Kampung Butimanik, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang. Kegiatan ini dihadiri Kabiddokes Polda Banten Kombes Pol Agung, didampingi Kabak Watpers Biro SDM Polda Banten AKBP Widya Indriani, Karumkit RS Bayangkara Banten AKP Lady Yuwanasari, serta diikuti warga masyarakat. Kabiddokes Polda Banten Kombes Pol Agung menyampaikan, sesuai perintah dari Mabes Polri dalam rangka Rakorbin SDM tahun anggaran 2023, menggelar bakti sosial. Kegiatan bakti sosial ini berupa pemberian 1.000 sembako dan penanaman pohon serta pelayanan kesehatan pengobatan gratis. Pada pagi hari ini, Polda Banten sesuai dengan perintah dari Mabes Polri dalam rangka Rakorbin SDM tahun 2023 mengadakan bakti sosial dalam bentuk pemberian sembako, penanaman pohon, dan bakti kesehatan pengobatan gratis. Dari Serang, Banten, Tim Liputan melaporkan.